Halo kerabat TV Desa, berikut saya akan bacakan berita pilihan redaksi dari TV Desa News Online. Beritanya mengenai BUMDes Bulu Sema yang mewakili tim Arung Jeram Aceh Singkil menuju Prapora Takengon. Tim Arung Jeram Aceh Singkil menuju Prapora Takengon diwakili oleh tim Arung Jeram BUMDes Kampung Bulu Sema, Kecamatan Suromakmur, Kabupaten Aceh Singkil. Acara pelepasan dilaksanakan di Aula Desa Kampung Bulu Sema, Kecamatan Suromakmur, sekaligus menjadi acara tepung tawar kepada tim Arung Jeram tersebut. Turut hadir dalam acara pelepasan tim Arung Jeram tersebut pengurus KONI Kabupaten Aceh Singkil, perangkat desa, BPK dan tokoh masyarakat Kampung Bulu Sema. Hasiman selaku Kepala Desa Kampung Bulu Sema berharap semoga BUMDes Bulu Sema, unit wisata Arung Jeram dapat berkembang dan masyarakat Aceh Singkil dapat berlibur ke Kecamatan Suromakmur untuk menikmati Arung Jeram tersebut. Acara prapora itu sendiri diselenggarakan di Takengon Aceh Tengah Provinsi Aceh, di mana registrasi tim Arung Jeram dilakukan pada tanggal 4 Oktober, dan tanggal 5 Oktobernya adalah uji coba lintasan Arung Jeram sekaligus technical meeting dan akan diperkirakan akan mulai bertanding pada tanggal 6 Oktober 2021. Arung Jeram Bulu Sema adalah merupakan unit wisata dari BUMDes Kampung Bulu Sema yang ikut bertanding di Takengon Aceh Tengah, di mana semoga mendapatkan ilmu di sana. Di akhir penutup kata sambutan, Kepala Kampung Bulu Sema mengatakan semoga pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui diaspora dapat membimbing untuk kemajuan wisata Arung Jeram Aceh Singkil. Karena wisata Arung Jeram Kabupaten Aceh Singkil keberadaannya cuma ada di Kecamatan Suromakmur dan layak untuk dikembangkan. Baiklah kerabat TV Desa, berita pilihan redaksi tadi ditulis oleh M. Yamin yang merupakan mobile jurnalis TV Desa. Sampai jumpa pada berita pilihan berikutnya.